namanya ya udah Daniel Bajak, karena lu kalau ngomong tuh segala sesuatu berlebihan. Segala sesuatu berlebihan kan otomatis lebay gitu. Kerennya lebay, udah nama lu Daniel Bajak gitu. Oh misalnya gitu. Produser ngasih nama ya udah Daniel Bajak gitu. Oh, makanya dikasih nama Daniel Bajak. Iya, makanya penasaran kok namanya Daniel Bajak. Ternyata dia ngomongnya suka berlebihan, nah, gitu dia. Ya. Tapi berlebihannya yang optimis. Oh, pasti, ya, pasti. Ya. Harus, iya. Harus. Aku juga pengennya sih gini. Aku pengen memberikan virus positif buat muda-mudi, khususnya juga top mania yang saat sekarang juga mungkin punya mimpi yang sama kayak Dani. Mm-hmm. Pengen jadi superstar, pengen jadi penyanyi, pengen jadi model, apapun itu, whatever this is what your interest di bidang entertainment. Aku pengennya lu optimis, apapun yang lu bisa, apapun yang lu punya bakat, baik nyanyi, baca puisi, acting, segala macam, ngobrol daripada ngobrolin orang, mendingan jadi penyiar radio, bener gak? Betul. Nah, itu dia. Iya, setuju kalau itu. Iya, dan boleh cerita gak asal mula terjun ke dunia musik? Sebenarnya kenapa milihnya dangdut? Kenapa milih dangdut yang enggak tahu gue juga. Nah, tahun 2008 sebenarnya juga pas kuliah semester 3 dulu sempat bawain dua single juga itu direkam di salah satu perusahaan recording company ternama juga, tapi enggak etis kalau bisa disebutin. Mm-hmm. Cuma kurang promonya gitu. Itu aku bawain lagunya musik dangdut sama pop. Oh gitu. Sama terus, band aku namanya Tumben. Cuma pas gitu kurang promosi segala macam, ternyata pas dibilang lu gak cocok untuk bawain lagu pop, mendingan lu coba dangdut lagi. Nah pas sekarang ada kesempatan 2014 ketemu talk show sama Will Gomez, aku tuh langsung dibawa ke Jakarta, tes vokal langsung, dan aku tanda tangan kontrak untuk satu album. Oh ya udah oke, okay. Aku pengen mengucapkan kalau misalnya juga, karena dia gak ngerti banget sama musik, dan okay deh lu kayaknya contoh suara lu dan tekstur tubuh lu cocok banget buat bawain lagu dangdut tapi yang agak-agak alay-alay gimana gitu sih. Oh ya oke, aku pengen ngecamin, aku pengen punya brand image anak muda yang lebay tapi tetap menonjolkan prestasi daripada sensasi. Oke, nah, mantep ya. Dan sekarang sudah ke lagu terbaru dari Daniel Bajak ya, Wanita Penggoda itu, yang ciptain siapa? Yang nyiptain itu ada Widyo Saputro dari Galileo Band. Terus aransemen musiknya diciptain sama Lutfi dari Lutfreak Production, itu dia gitaris Galileo Band juga, sama Will Gomben. Terus yang mixing masteringnya dikerjain sama Mas Gilang Aka, itu dari Republik Cinta Management, anak buahnya Ahmad Dhani. Ini makanya ini diciptain. Pas aku bilang juga, kok ini mirip-mirip Mulan Jamila yang aku jatuh cinta lagi, tapi gak apa-apa lah, yaudah yang penting kita satu manajemen udah. Iya, terus bercerita tentang apa sih Wanita Penggoda itu? Sebenarnya gini, ada pengalaman pribadi mungkin? Bukan pengalaman pribadi, tapi gini, sebenarnya aku lebih suka